guys, semuanya kembali lagi bersama aku sini di channel Dipa AC Dingin. Dan kali ini gue bakal bahas dulu ya, apakah ada tekstur pack yang enteng di Minecraft? Artinya itu nggak berat ya guys di sini ya. Ada kok. Ini di sini gue langsung saja kasih ya guys. Beberapa tekstur pack yang nggak berat juga guys di sini. Oke, jadi di sini kalian banyak yang tanya dan ada yang juga tanya, bang, ada nggak tekstur pack yang nggak berat di Minecraft ya guys? Ya maupun di Minecraft PC ya guys di sini. Pastinya kalian itu ya mau main juga ya guys. Nah untuk yang nggak berat ini, gue biasanya pakai tekstur Faithful Way. Kalian bisa cek sendiri ini di folder resource pack gue ya guys. Di sini ada apa tuh namanya? Gua pakai Stephen tradisional 64x64 ya guys di sini. Ada stay tune juga itu ya buat tambahan aja. Ya di sini gua bakal kasih beberapa tekstur pack yang enggak nge-lag. Di sini ada Stephen tradisional 64x64 ya seperti ini. Ya ini bukan Stephen tradisional. Ntar gua bakal ganti dulu, ini kan ada stay true-nya ya. Oke, jadi di sini ini adalah texture pack Stephen tradisional seperti ini, beda dengan yang ada stay true-nya tadi, woi. Tapi ini udah cukup bagus buat Minecraft kalian ya. Kalian sendiri lihat sendiri tuh lebih mulus juga di sini. Wow. Jadi kalian tuh mantap juga bermainnya, guys, nggak nge-lag juga ya. Dan pastikan kalau misalnya kalau kalian mau main Minecraft itu, biarpun texture pack-nya tuh nggak nge-lag, pastikan render distance kalian itu 8-10 aja guys buat low NPC, dan smooth lightingnya minimum dan 355 aja saran gua. Terus ya performance-nya ya, terus fast rendernya aktifin aja. Lalu yang paling penting itu biome blend, di mana itu ya, di detail ya. Ya biome blend ini kalian ganti ke 3x3 ya guys, yang fast ya. Terus di bagian quality minimapnya diganti ke level 1 ya. Ya, gua cuma ngasih tahu kalian lagi guys buat kayak gitunya. Nah, di sini seperti inilah texture pack dari Stephen tradisional. Ini juga bagus banget ya buat kalian main, woi. Jadi mantap jiwa banget ya. Untuk texture pack pertama ini adalah Stephen tradisional ya, guys. Untuk link download kalian bisa cek di deskripsi. Nah, ya, untuk apa tuh namanya? Texture pack ini bisa digunakan dari versi 1.10.2 sampai 1.16.3 ya, guys. Di sini ya oke, untuk Stephen tradisional cukup sampai di sini aja, guys. Kita bakal coba beralih ke texture pack berikutnya. Nah, di sini untuk texture pack berikutnya itu ada, kalau nggak salah itu ada ini ya, guys. Apa tuh namanya? Gua bakal coba kasih naik. Ini ada clarity guys di sini. Bisa dipakai dari 1.16 sampai 1.16.3 woi. Tapi ada versi 1.15 dan 1.14 dan juga woi. Ya jadi seperti itu juga texture pack-nya yang enggak nge-lag juga guys. Clarity kalian bisa cek sendiri di link di deskripsi ya, seperti ini. Wow. Ya. Ini ya kalian bisa pakai di low NPC ya guys. Artinya di PC yang enggak speknya tuh enggak apa tuh namanya? Enggak high ya guys. Enggak tinggi gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Yang penting ya kalian bisa pakai texture pack ya. Seperti ini clarity. Oh ya, saran lagi kalau kalian mau pakai texture pack yang low ini, jangan pakai shaders, woi. Kalau PC kalian tuh enggak kuat, ntar apa tuh namanya? Bakal crash ya. Sekali lagi ada yang nanya juga, bang, kenapa PC gua bisa crash kalau pakai shaders ataupun texture pack? Ya, jangan dipaksakan kalau misalnya itu apa tuh namanya enggak kuat ya guys di sini ya. Oke, ini untuk clarity seperti ini sudah bagus banget ya guys. Ada detail-detail pohonnya. Sayang banget gua nggak bisa showcase yang village ya guys, karena di sini dekat sini nggak ada village sama sekali, woi. Jadi seperti ini untuk texture packnya cukup lumayan bagus ya guys. Udah awannya itu udah apa tuh namanya, wah, ini clouds-nya bisa kalian matikan juga, woi. Dan disitu ada mataharinya udah bulat, jadi mantap jiwa banget, woi, tanpa pakai shaders ya. Oke, untuk clarity segini aja. Maaf kalau misalnya ngomong gua agak gimana gitu ya, karena lagi sariawan ya guys di bagian belakang mulut ya. Oke, untuk clarity segini aja ya. Kita bakal coba beralih lagi ke texture pack yang berikutnya. Oke. Ya langsung saja kita ke berikutnya. Di sini ada apa lagi ya? Untuk texture pack selanjutnya itu ada dandelion mungkin ya. Dandelion ini tadi itu pertama itu kan yang Stephen tradisional yang ini ya guys.
yang 1.16 yang ini ya, 1.16 titik berapa tadi ya, lupa, 64x64, terus selanjutnya itu Clarity, lalu Dandelion ya guys. Di sini ini juga enteng banget, kalian bisa pakai, dan ini juga kualitasnya itu bagus ya guys di sini ya. Oke, wah, kalian lihat ini ya, wow, bagus banget ya guys di sini. Jadi ini juga merupakan texture pack yang low juga, tapi bagus gitu ya. Meskipun low, kalian bisa menikmatinya, woi. Jadi suasana ini mantap jiwa banget ya. Wow, jadi seperti kayak gimana gitu ya, kayak fantasi-fantasi gitu. Sama ini ada kayak itunya guys, apa tuh namanya, kartun-kartun sedikit lah. Kita bakal coba lihat dulu kudanya, airnya seperti ini ya guys. Wow, tanpa shaders juga sudah bagus ini, apalagi kalian pakai shaders, woi. Jadi mantap ya, kudanya juga seperti ini ya, seperti kartun-kartun gitu. Oke, ayamnya juga di sini, wow. Kalian lihat di inventory gua itu yang di bagian bawah, bar bawah itu, bisa kalian lihat itu kayak muter-muter hipnotis gitu ya. Kayak ya lingkaran-lingkaran gitu ya guys di sini. Jadi bagus bangetnya daun banyak seperti ini. Di mantap jiwa woi. Ya, lautnya seperti ini ya guys. Wow, pasirnya juga saya suka woi, mantap jiwa banget. Oh ya, kalau kalian pakai tekstur, wah bulannya itu muter-muter ya. Kayak gitu ya. Yo ya, kalau kalian mau pakai spek juga jangan lupa kalian pakai Optifine, karena Optifine-nya bisa meredus lag kalian, woi. Jadi mantap jiwa banget. Oke, selanjutnya di sini ada apa lagi di sini? Udah ada Dandelion. Oke, selanjutnya di sini ada Pastel Craft ya guys di sini ya. Apa ini? Texture pack ini juga bagus ya di sini. Jadi kalian harus coba juga, woi ya. Ya, seperti ini Pastel Craft. Seperti ya gimana pastel-pastel gitu, woi. Bulannya apa tuh namanya, matahari sudah bulat. Ya ini seperti kartun ya, lebih ke arah gimana ya? Ya kartun gitu. Sebab ini pastel, woi. Jadi wow. Ini juga waduh mantap jiwa. Pink-pink gimana gitu ya, guys. Wah, diamondnya, diamond doll-nya sudah wah, mantap jiwa, woi ya. Dan lihat sini gua pakai ini. Wow, jadi mantap jiwa banget, woi. Texture pack-nya juga menurut gua suka juga ya guys, dipakai buat main-main santai aja. Kalau buat record biasanya gua pakai Faithful, woi, ya, yang Stephen tradisional tadi, woi. Nah, sini ada airnya juga mantap jiwa banget, woi ya. Ada sedikit animasi-animasinya gitu ya. Pohonnya seperti ini ya, kalian bisa cek sendiri untuk detail-detail lebih lanjut, woi. Karena gua cuma bagiin beberapa texture pack yang low banget yang bisa kalian pakai tanpa lag sama sekali guys. Ini ada sandnya, wow, motifnya juga lumayan bagus ya guys, dan gak usah pakai shaders juga lumayan bagus nih guys. Oke, untuk Pastel Craft mungkin segini aja, kita bakal coba lanjut lagi. Wow, untuk texture pack selanjutnya guys di sini. Oke, jadi yang ke terakhir ini yang bisa gua showcase itu adalah Barebone di sini. Ini texture packnya itu entengnya minta ampun ya guys. Kalian lihat tuh FPS gua berapa tuh, 60 udah dapet woi. Untuk low NPC juga ya guys, karena gua medium juga di sini, ya begitulah. Untuk pohonnya itu nggak ada leafnya, tapi udah bagus ini karena ini seperti plastik-plastik itu guys. Jadi kalian nggak usah terlalu memikirkan tentang leafnya juga, dan grassnya itu sudah seperti ini. Ya seperti kartun atau paint gitu ya, diwarnain di apa tuh namanya, seperti di aplikasinya Paint ya, yang dari Microsoft itu. Jadi ini cuman di dia dibuat ulang lagi, tapi cuman di paint aja guys, tanpa dibagus-bagusin. Tapi di sini sudah bagus banget ya guys, dari segi itunya pewarnaannya juga mantap, dan ini juga bagus apa tuh namanya, enak untuk dilihat woi. Jadi ya begitu. Untuk airnya itu ya seperti itu, wow, masih bagusnya. Cuman yang kurang itu adalah pohonnya guys, apa tuh namanya, daunnya gitu. Tapi nggak apa-apa woi, ya namanya aja tekstur dari paint woi, jadi nggak terlalu itu ya guys, apa tuh namanya, nggak terlalu bagus. Tapi ini enteng juga woi, jadi kalian bisa pakai sesuka hati, dan bisa dipakai ketika kalian bermain online ataupun survival juga bisa woi, karena ini nggak nge-lag sama sekali. Jadi kalian bisa bebas bergerak tanpa sedikit lag pun ya guys di sini. Ya begitulah. Untuk mob-mobnya juga lumayan, sudah lumayan bagus ya guys di sini. Jadi mantap jiwa banget ya.
Oke, okay, mungkin tekstur pack yang gua bagiin ini dapat membantu kalian semua, guys. Jadi jangan tanya lagi, bang, tekstur pack apa yang nggak nge-lag ya? Bang, kok tekstur pack gua nge-lag? Bagiin dong tekstur pack yang nggak nge-lag ya. Oke, okay, ini gua udah bagiin 5 tekstur pack yang nggak nge-lag. Dan kalian bisa coba sendiri ya, guys, di sini. Untuk linknya gua bakal sediain di deskripsi. Jadi jangan lupa dicek dulu deskripsi sebelum bertanya di komentar, wey. Ya. Oke, guys, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Semoga texture pack ini dapat membantu kalian dalam bermain survival maupun online ya, guys, di sini tanpa lag sekalipun. Oke, guys, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian agar video ini dapat menghibur dan membantu kalian semua, guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, guys. Oke, terima kasih nonton. Salam Dipa AC. Bye-bye.